pelajaran seni favoritku. Asik banget kan? Hei, teman-teman, kalian dengerin aku? Oh, ayolah. Ayo, semangat. Anak-anak, siapa yang bisa memberi contoh trik menggambar yang gak biasa? Aku. Boleh aku maju? Sudah aku pernah menggambar. Hei, kalian dengerin gak? Teman-teman, berhentilah main-main. Ini soal seni yang sesungguhnya. Oke, aku lanjutin. Suatu kali, kami menggambar pakai gelembung sabun. Gitu ya, sekarang kecerdasan buatan bisa bikin ini dengan cepat. Ini lebih keren dari gelembung. Aduh, apa itu? Apa itu ular? Aku benci ular. Nah, siapa yang ketawa sekarang? Kamu cuma ngarang aja, nggak ada yang bisa menggambar pakai gelembung. Kamu yakin soal itu? Ambil bagian leher botol dan rekatkan jaring ikan pada bagian yang lebar, kayak gini. Selanjutnya, tuang larutan sabun ke dalam wadah dan celupkan botol berjaring ke dalamnya. Saatnya meniup gelembung. Tunggu sebentar, tambahin beberapa tetes cat lebih dulu. Kayak gini, semakin banyak warna semakin bagus. Itu sudah cukup. Sekarang taruh sedekat mungkin sama kertas dan mulailah meniupnya. Lihat, gambar sudah muncul. Ubah warna, pecahkan gelembung, dan nikmati karya senimu. Itu kelihatan keren. Kan, aku bilang juga apa? Kalian masih pengen ketawa sekarang? Sarah, lihat nih. Ini topeng Instagram yang baru. Aku punya moncong unicorn. Kamu harus lihat wajahmu. Aku penggemar berat unicorn. Aku bisa bermain dengan mereka siang dan malam. Hai, manis. Mwah. Oh, aneh banget. Pak, aku nggak mau duduk di sebelahnya. Oh, terserah. Aku bakal punya lebih banyak ruang buat menggambar unicorn. Memakai spidol, aku mulai bikin latar belakangnya. Aku pengen bikin secerah dan sewarna-warni mungkin. Dia lagi ngapain tuh? Aku nggak bisa lihat apa-apa. Hei, jangan ngintip. Hei, stop dong, aku jadi basah kuyup. Biar tahu rasa, aku juga mau menyemprot ini pakai air untuk memadukan warnanya. Berikutnya pakai selembar kertas, tekan aja ke gambar tadi sampai basah. Terus keringkan pakai pengering rambut, kayak gini. Aha. Ini dia unicornnya. Ini sangat menonjol dengan latar belakang penuh warna. Aha, jadi apa aku seorang seniman sejati sekarang? Astaga naga, ayo kita upload! Teman-teman, bikin gambar ini terus posting di internet dan dapatkan banyak like juga! Kamu bahkan nggak nunjukin gambarmu ke aku, kita nggak temenan lagi! Hei pak, Sarah mencuri tanaman! Awas pencuri! Hah? Oh, hei, aku juga tahu kiat menggambar! Ambil sehelai daun cantik, tutupi dengan selembar kertas, dan mulai menggambar! Gunakan sebanyak mungkin warna yang kamu mau. Sekarang tinggal gambar siluet daun dengan pena hitam. Dan gambar indah pun selesai. Aku udah jadi seniman, aku nggak butuh kelas seni lagi. Hah? Oh wow, keren, top banget. Ngomong-ngomong, aku dan Su biasa membuat lukisan pakai peralatan dapur, kayak yang satu ini. Tunggu, aku akan tunjukin semuanya. Ups, kayaknya gagal. Itu karya seni, atau lebih tepatnya dua potong karya seni. Sebenarnya, Sam benar. Kita cuma perlu kertas, tutup panci, dan cat semprot. Taruh saja tutup pancinya dan cat semuanya. Kayak gini. Gambarkan tepian pegunungan pakai cat semprot warna putih. Ini sangat mudah. Ulangi saja seperti yang kulakukan. Sebelum kering, masukkan tanganmu ke kantong kresek dan tepuk-tepuk di beberapa tempat untuk menciptakan tekstur yang unik. Beres, sekarang bikin bintang-bintang bersinar kayak gini. Dan inilah bulannya. Hah? Kita bisa menggambar semudah itu? Wow! Pak Guru dan aku tahu yang terbaik. Hei,
Aku juga ingin jadi seniman luar biasa. Pak, tolong tunjukin trik yang lebih keren lagi. Itu mudah. Ambil bingkai foto dan beberapa lampu LED. Rekatkan lampu di sekeliling bagian dalam dan sisanya di bagian tengah. Sekarang tutup bingkainya. Sudah selesai, Pak. Terima kasih, Charlie. Baiklah, ayo lukis gambar favoritku. Hasil lukisanmu bagus. Terima kasih, tapi bisakah tolong? Oh ya, ayo kita mulai saja. Lihatlah, sekarang kita bisa menjiplak lukisannya dengan sangat mudah. Da Vinci pasti iri sama aku. Oke, beberapa garis lagi dan selesai. Dan karya seni lainnya sudah siap. Aku bisa menggambar, murid-muridku bisa menggambar, semua orang bisa menggambar. Benar kan, Charlie? Benar, Pak. Baiklah, aku bisa bikin trik seniku sendiri. Pasti ada di sini. Aha, jerapah mainanku. Aku bisa menciptakan karya seni tanpa trik lampu. Dan garis luarnya udah siap. Kita tambah moncong kecil yang lucu. Bagus. Lihat jerapahku yang keren. Atau kuda Nil? Apa? Lain kali coba pakai tanganmu. Kalau diperhatikan baik-baik, mirip jerapah kok. Oke, sini kasih aku. Gimana caraku pakai tangan mungil ini? Maksudku pakai tangan sendiri. Letakkan jarimu di atas kertas kayak gini dan jiplaklah sekelilingnya. Hah, jadi jari ini masuk ke sini, lalu yang ini, ups, jariku jadi nyangkut. Kamu benar-benar lantur, biar ku bantu. Sementara itu, aku akan selesaikan gambar wajah jerapah yang lucu. Bebaskan imajinasimu dan nikmati hasilnya. Jarimu nggak akan nyangkut lagi. Makasih, Semi. Aku pinjam yang ini. Kuwarnai gambarku pakai spidol, tapi kamu bisa pakai apa aja yang kamu mau. Dan inilah jerapah kita yang lucu. Courtney, lihat nih. Siapa perusuh kecil itu? Beraninya menggambar lebih baik dariku. Astaga, apa itu monster, Sam? Ada apa ini? Samuel, bapak kira kamu anak bayi. Pak, aku cuma bercanda. Lihat. Oke, aku berhenti. Bapak awasi ya. Apa itu tadi? Aneh. Oh, awas aja dia. Ini agak mirip seekor anjing. Ayo kita coba gambar yang lain. Sekarang aku akan lebih cepat lagi. Apa kalian suka anjing lucu? Beri kami like kalau iya. Ini lumayan bagus. Kamu juga bisa menggambar kelinci dan punya kebun binatang keren. Courtney, aku gambar ini untuk kamu. Wow, makasih. Apa? Kacamata 3D ini nggak berfungsi sama sekali. Baiklah, aku punya ide. Aku mau coba menggambar sesuatu dalam bentuk 3D. Kita mulai dengan beberapa kubus yang ditumpuk. Jangan kemana-mana semuanya, triknya semakin keren. Sekarang perhatikan lebih baik. Ini semua soal bayangan dan warna. Keajaiban dimulai setelah dipotong. Klik. Apa yang kamu gambar tentang aku, ha? Oh ya ampun, trik yang keren. Kamu bisa taruh donat di atasnya dan bahkan menjatuhkannya. Astaga, Naga, itu luar biasa. Semi, kamu terlalu bersemangat. Ayo berbaringlah sebentar dan beristirahatlah. Aku akan memberimu perawatan spa. Makasih, Courtney. Aku bisa bikin gambar keren pakai topeng kertas. Ayo kita potong. Sekarang letakkan topeng di atas gambar dan warnai dengan cat. Cobalah pakai kuas roller. Proses menggambar sangat mudah dengan alat ini. Seorang gadis cantik dengan penampilan modis sudah siap. Ayo kita coba cara lain. Kamu bisa menambah gambar ini? Gimana kalau sekarang? Kamu bisa menggambar apa saja dengan cara ini. Keren ya? Jadi, Courtney, gimana trikku? Hei, kamu ngapain?
Enggak, ini kurang pas buatku. Aku butuh yang lebih baik. Aku menghabiskan 100 jam untuk ini. Semi, mungkin kamu bisa membantuku? Apa? Ini bisa jadi menarik. Apa kamu suka kebersihan diri? Kamu mungkin butuh ini. Semi, kamu pahlawanku. Sekarang aku bisa melukis mahakarya. Tunggu, kamu buat apa? Teman-teman, dia mencurigakan. Awasin dia baik-baik. Aku akan menggambar pohon pakai cotton buds. Ini akan membuatmu takjub. Daun hijau udah selesai. Sekarang ayo gambar batangnya. Warna yang bagus. Kita butuh sikat gigi untuk bikin padang rumput hijau yang subur. Lihat ini, aku bahkan gak pakai kuas sungguhan. Mungkin karyaku akan dipamerin di galeri dan aku akan dapat hadiah atau semacamnya. Dan aku bisa menjual karyaku dan menjadi seniman terkaya di dunia. Oh, terima kasih Akademi. Aku sangat senang. Kalian lucu. Foto-foto ini akan jadi viral. Apa yang kita lakukan? Sam! Aku akan kirim foto-fotonya lewat email. Sampai jumpa. Fotonya sekarang. Hai semuanya, hari ini aku dan Sam lagi pengen mewarnai. Gabung yuk. Oke, Suzy, coba apa hal baru yang aku nggak tahu. Nah, Semi, siap-siap terkesan ya. Wush. Aku harus bikin gambar yang sama. Oke, kalau gitu. Sebenarnya bukan gitu sih. Wow. Pegangin topimu, tuan seniman besar. Kok, kenapa kamu pakai pisau? Kita harus bikin pola buat sketsa ini. Ingat, hati-hati dengan benda tajam, teman-teman. Dan tentunya kerja yang rapi ya. Gak usah dipotong semuanya. Cukup beberapa unsur yang paling penting aja. Jadi kepo mau kemana arahnya? Kasih like kalau teman-teman juga kepo. Oke, alis, mata, dan bibir beres. Kita juga gak pakai bagian besar ini. Hop. Nah, kita taruh aja polanya di atas sketsa. Kayak gini. Potong pas banget dengan unsur yang sama pada sketsa. Betul. Dan biar aman, yuk kita jepit pakai klip kertas. Ini dia. Ya ampun, kayaknya aku paham. Nah, tinggal kita cat bagian itu dengan kuas kan? Nah, kamu udah ngerti. Tapi kita bukan pakai kuas cat, tapi ini. Ya ampun, bakalan seru nih. Gimana dengan semua warna ini? Keren kan? Astaga naga, coba kulihat dari dekat. Oke, bisa kamu lanjut, Sil. Ayo kita cat. Nah, Semi, lihat nih. Pasti ini nggak bikin bosan kayak mewarnai biasa, kan? Kamu bercanda? Ini sih keren. Jadi kepo teknik apalagi yang kamu punya? Wah. Yang berikutnya di bengkel mewarnai kita, wanita muda ini. Hah, dia terlalu buram buat dicat makero, ya kan? Bener, kali ini kita mau bikin sketsa. Yang terbaik dari teknik ini, kita nggak perlu terlalu presisi, teman-teman. Taruh aja spidol di kertas dan berkreasi. Pakai warna susu kamu.
ujung spidol pipi dengan ujung kuas dan sebaliknya. Wah, ilmu yang berguna. Ujung pipi paling bagus buat alis kalau dipakai kayak gini. Hap, 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 hap. Bahkan bisa tambah corak dan campur warna loh. Ini dia. Oke, Sil. Aku mau nyobain juga. Ah, warna yang ceria. Keren. Haha, aku suka itu. Semi, dari mana kamu? Aku ada ide hebat, Sil. Kamu selesain sketsa yang itu ya. Oh, Semi dan idenya. Dan masih banyak lagi yang ngantri. Semi, kami tungguin di sini. Ah, ayolah, kemana dia? Apa? Dari mana ini? Oh, sorry, Sil. Aku harus ke toko bangunan dulu. Terus, sebenarnya buat apa ini? Jangan bilang kamu ada ide ngecat dinding kamar lagi. Emang dinding itu menggangguku. Tapi bukan itu masalahnya. Lihat aja ini. Ini cat air. Kirain mewarnai kita hari ini bakal luar biasa. Jangan curigaan mulu. Bikin kuasnya warna pelangi. Oke, oke. Kalau gitu, warna merah dulu. Keinginanmu perintah bagiku. Ini dia. Hah, teman-teman, lihat nih. Keren. Ya kan? Udah ku bilang, ideku brilian. Betul, aku suka banget gambar ini. Kalau teman-teman, kasih like ya. Tapi gimana kalau gambarnya agak rumit? Kayak perjalanan ke Paris misalnya. Enggak lah, aku butuh bantuanmu di sini. Yuk kita kasih gadis ini tata rambut luar biasa. Kita butuh ini. Kita juga mau pakai kuas spons kayak gini. Dan cat akrilik warna favorit. Ngomong-ngomong, kami suka melukis dan mewarnai, teman-teman. Dan ada banyak video tentang itu di channel kami. Wah, kalian harus nonton beneran. Ups. Oke, teman-teman. Yuk dimulai. Catnya harus langsung terkena pola. Sentuhan ringan dan cepat sangat bagus. Yang penting kerjanya urut. Su lagi bikin lapisan pertama. Dan aku mau bikin yang kedua. Kita lepas pola dari gambar kita dan biarkan sampai kering. Baru setelah itu, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Mawar merah, violet biru. Sam si jeli dengan spons bisa bikin gambar keren itu. Ya kan, gampang? Puisi bagus, Semi. Awan dan bulannya juga bagus. Tapi kita harus lanjut. Masih ada 3 lapisan lagi. Gak perlu dibilang, Semi. Nah, menara Eiffel kecil ini bakal nyelesain beberapa detail kecil. Cukup. Cat air akan bantu kita dengan makeup-nya. Tara! Potret wanita Paris yang indah beres. Champs-Élysées. And if you wanna know what's gonna come next over here, then
you had better stay with us, don't go anywhere. Selamat datang lagi, teman-teman. Ini satu gadis lagi yang belum punya model rambut. Apa yang akan kita lukis di rambutnya? New York? London? Tokyo? Sebenarnya, kali ini kita mau pakai glitter berkilau. Tapi pertama, harus kita bikin kerangka tata rambutnya dengan lem. Ini dia. Wah, aku mau ngambil semua glitter dari penyimpanan rahasiaku. Aku tahu Semi suka yang berkilau. Teman-teman gak perlu terlalu presisi ya. Ngomong-ngomong, kalian bisa bikin apapun berkilau di potret ini. Bibir gadis ini juga mau ku oles lem. Siap-siap ngeliat koleksi glitter berhargaku. Wah, Semi, semua simpananmu kamu bawa ke sini beneran. Perhatiin juga, gak semua yang di sini pink loh. Nah, kalau gitu kita mulai dengan corak paling gelap. Ini dia. Iya, berkreasilah dan kalian akan menghasilkan potret indah dan berkilau, yang lain dari yang lain. Suzy, bolehkah? Dikit di sini, dan sejumput di situ. Aku suka seni kayak gini. Oh, aku suka banget hasil jadi potret ini. Masih ada satu teknik lagi yang udah lama pengen ku coba. Untuk ini teman-teman harus melindungi meja. Temui gadis kita yang terakhir. Mirip gadis yang ku kenal di TV Daba. Ntar dulu, apa itu semua digambar dengan satu garis? Iya, keren kan? Luar biasa. Dalam beberapa menit, kita akan menirunya dalam satu garis juga. Tapi pertama, siapin dulu kertas cat air khusus buat mewarnai. Rahasianya adalah jangan pelit pakai airnya, sebab cat air suka banget air. Karena itu, sebelum bekerja, amankan gambarmu di meja dengan selotip dua sisi. Dan bagian itu beres. Nah, kita mau olesin berbagai warna cat air pada kertas, buat bikin percikan dan bercak. Kayak gini. Kita mau pakai kuas buat ngarahin cara mengolesnya. Wup. Makasih. Nah, saatnya tantangan buatku. Pastiin aja semua kering sebelum kamu praktik ini, teman-teman. Nah, Semi, harimu nggak begitu buruk lagi, kan? Dan buat apa semua ini? Masa nggak ngerti? Aku mau pilih dinding mana buat dipasangin potret yang mana? Terus semua kamu angkut ke kamarmu? Enggak, gadis glitternya masih tetap di dapur. Ayo, kamu mau bantu nggak? Oke, oke. Teman-teman, makasih telah bersama kami hari ini. Dukung video ini dengan like jika kamu senang menggambar dan mewarnai kayak kami. Dan jangan lupa subscribe serta tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video Su dan Sam berikutnya. Dadah semua. Thank you.
Ih, Semi. Hai, teman-teman. Aku bukan gak percayaan, cuma realistis aja. Slime si Jelly bakal buktiin kamu salah. Siap-siap kaget ya. Oke, sekarang kita punya bahan-bahan tradisional kayak cat akrilik dan spatula lukis. Kita juga bisa bikin karya ajaib pakai ini, kayak lukisan 3D. Makasih, Sam. Lukisan 3D, apa kita butuh kacamata khusus buat ngelihatnya? Enggak, cukup keterampilan kerajinanmu dan sedikit imajinasi. Ayo tuang catnya. Oke, kamu ngasih aku ide. Ayo mulai. Teman-teman, lihat warna cerah ini. Dan catnya kental banget. Dan sekaligus bisa olahraga. Gimana kalau aku jual jadi mesin fitness? Tapi yang bisa pakai cuma Jelly. Yuk lanjut, kita pakai warna sebanyak mungkin. Wow, udah kayak pelangi. Siap-siap, Sam si Jelly bakal ngasih teknik rahasia buat lukisan 3D simple. Aku suka awalnya. Sekarang ayo kita pilih warnanya. Oke, aku bakal mulai dengan yang ini. Cakep banget kan? Kalau gitu aku bakal milih warna lain. Lihat lebih dekat, ini bagian terpentingnya. Oleskan cat menggunakan bagian belakang spatula kayak gini, kamu jago. Wah, kayaknya kurang deh. Gak apa-apa, ambil dikit lagi kayak aku. Sekarang aku siap mulai. Wah, seru banget. Turunkan spatula lukismu dan dorong ke kanvas. Siap, ayo oles terus catnya. Selamat, Suzy. Ini lukisan 3D pertamamu. Terusin. Sekarang aku bakal lanjut terus, tambah lagi. Oke, udah cukup. Ayo ganti warna, kamu bisa ambil punyaku. Ayo tekan lagi dan oles catnya. Dan paket Da Vinci ini mengubah sisi kepercayaan ke sisi penuh warna. Beneran berhasil, teman-teman. Kalian harus nyoba juga. Sil, waktunya ganti warna lagi. Ayo pilih warnanya secara acak kali ini. Aku pilih kamu. Cakep banget. Gimana menurutmu, Semi? Kreatif banget. Harusnya kita bikin ini dari dulu. Sil, udah sampai mana? Teman-teman, lihat. Kita punya satu lukisan lagi di palet. Ini aliran baru dalam seni modern. Dan semua ini nggak mungkin bisa dibikin tanpa paket Da Vinci. Lukisan kita hampir selesai. Jadi aku berhasil bikin kamu berubah pikiran, kan? Bener banget. Terus apa lagi? Teman-teman, kita bakal coba sogok kuping ajaib ini. Da Vinci pasti iri. Wah, keren banget. Ayo kita lanjut. Kami lagi bikin lukisan kedua, dan kali ini aku mau gambar bunga. Suzy, cepat! Aku harus pilih warna latar belakangnya. Tunggu sebentar. Mungkin aku harus milih ini yang berkelopak putih. Oke. Latar belakangnya harus cocok sama warna putih. Sip! Atau pilih bunga popi merah aja. Merah? Oke, kita pilih warna merah. Aku berubah pikiran. Ayo lukis mawar pink yang cantik. Mari mulai dengan nuangin warna-warna ke palet. Wow, aku suka warnanya. Kayak langit biru jernih. Langkah pertama simpel. Kita cuma oles cat di kanvas. Lalu kita bakal ratain pakai kuas datar yang lebar. Gampang banget. Hah, bikin rileks banget. Tapi harus tetap fokus ya. Bangun tukang tidur, ayo lanjut ke tahap selanjutnya. Akhirnya. Yap, giliranku beraksi. Sini aku bantu, jagoan. Lihat ini, teman-teman. Suzy, ambilin spatula lukisnya. Makasih. Oh, kita bakal pakai teknik yang sama kayak lukisan 3D tadi, kan? Kali ini kita gabungin macam-macam cara. Siap-siap, kejutan besar datang. Ayo kita bikin nada cat dengan spatula lukis. Dengan sogo
kuping Da Vinci 2000, lukisan kita bakal melampaui imajinasimu. Gerakan tanganmu dalam bentuk lingkaran spiral kayak gini, hah, jadi kayak kelopak kan? Sogok kuping 2000-nya berfungsi, dan hari ini kalian bisa beli dengan harga paling murah. Semi, kita nggak mau jual apa-apa, kita cuma pengen bagiin kiat kerajinan. Oke, kita nikmatin prosesnya kalau gitu. Pencet tombol like-nya kalau kalian suka teknik ini. Kita punya kuntum mawar, tapi belum ada daunnya, kurang bagus. Ayo gambar daun hijau di sekelilingnya, bergantian ya, yang besar lalu kecil. Lihat, Semi juga udah gambar beberapa daun. Yap, aku nggak pengen ngelupain keterampilan artistikku. Tunggu, Suzy, aku punya ide yang luar biasa. Oh, yeah. Idemu sempurna. Semi, kamu keren hari ini. Sebenarnya itu gak sengaja, tapi berhasil. Lukisan lain selesai. Bentar lagi kita bisa buka galeri. Ini dia. Belum selesai, Sil. Kita belum nyoba sisir halus ini. Ini alat terakhir dari paket Da Vinci. Oke, kita mau nyisir apa? Mungkin nyisir rambut si pelukis? Pertama, ayo siapin mejanya. Teman-teman, siap-siap, bakal berantakan nih. Oh iya, kanvasnya ditaruh di mana ya? Pakai dudukan ini, cukup taruh kanvasnya di atasnya. Teman-teman, kita nggak bakal pakai sandaran kanvas, karena kanvasnya harus tergeletak rata. Jangan lupa siapin gelas plastik, dan udah semua, kita siap. Terus sekarang gimana? Kita mau minum apa? Fokus dong, itu buat cat cair kita. Maaf, aku lupa. Pilih warna apa nih? Menarik. Oke, aku udah bikin paletnya. Gimana menurutmu? Aku suka, mari kita isi cangkirnya pakai warna yang kamu pilih. Oke, sekarang kita punya cat dan kanvas kosong. Ayo bikin sihir. Ada yang bilang sihir? Ini namanya sains, sayang. Kita harus ngikutin aturannya. Tolong ajarin aku, hai penyihir yang bijak. Kita harus mulai dari warna apa? Mantra pemilih cat. Yang ini, Susan. Kalau gitu, biru. Sekarang pegang cangkirnya di atas kanvas dan mulai tuang catnya di tepi. Ternyata gampang. Teman-teman, ikuti arahanku dan bikin kolom cat kecil. Gambar garis yang lebar pakai cat akrilik dan tegakkan cangkirnya lagi. Kamu emang pintar, gadis muda. Ulangi cara yang sama pakai warna yang itu ya. Siap, Sam. Buat warna ketiganya, caranya sama juga ya. Kamu malah ngambil tugasku. Yang penting kamu benar, jadi ayo lanjut. Teman-teman, lihat, catnya nggak nyampur. Mari kita isi kanvasnya pakai garis warna-warni. Yang perlu kita lakukan cuma menyisir garis-garis cat ini, kayak gini. Rasanya menyenangkan. Lalu, kamu bakal dapat hasil yang luar biasa. Ya, harus aku akui, aku mau beli sisir halus ini. Dan kamu juga bisa beli, telepon aja. Upsi. Yap, kita nggak bener-bener jualan. Tapi teman-teman bisa dengan mudah bikin lukisan ini di rumah. Dan dapetin hasil luar biasa kalian sendiri. Teman-teman, mari lihat kembali galeri seni mini kita. Jangan kemana-mana.